السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن نصره وله. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada kesempatan pagi berbagi ini kita berada dalam kuliah pagi kita. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Mari kita mulakan dengan asmaul nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى محمد أحمد حميد محمود أحياء واحد محن عاشر عاقب طه ياسين طاهر مطهر طيب سيد رسول نبي رسول رحمة كوثم جميع مكتف مكافي رسول ملاحم رسول راحة كامل إكليل مدثير مزمل عبد الله حبيب الله صفي الله نجي الله كليم الله خاتم الرسل خاتم الأنبياء محيي منجي مذاكر نصير منصور نبي رحمة نبي التوبة حريص عليكم معلوم شهير شهيد شهيد مشهود بشير مبشر نذير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى منذر نور سيرات مصباح هدى مهدي منير داع مدعو مجيب مجاب حفي عفو ولي حق قوي أمين مأمون كرم مكرم مكنمة مبين مؤمن واصل ذو قوة ذو حرمة ذو مكانة ذو عز ذو فضل مطاع مطيع قدم صدق رحمة بشرى غوص عيس غياس نعمة الله هدية الله عروة مثقى صراط الله صراط مستقيم ذكر الله سيف الله خاتب الأمم عالم الهدى كاشف الكرب رافع الرتب عز العرب صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pagi ini dapat kita menyambung kembali, mudah-mudahan terus diberi kesihatan, kebaikan-kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala insya-Allah bagi semua sedang penonton dan sedang nurtizen nurtizen netizen bulan Ramadan jadi nurtizen oh nampak baik sikit kan. Ini kadang-kadang bulan Ramadan pun bukan main lagi, betek memaki orang dan sebagainya.
Tak bagus. Kita tu kasi nurtizen. Baik-baik sikit nampak dengar dia. Okey, jadi alhamdulillah pada pagi berbahagia ini kita menyambung perkongsian kita dalam pengurusan emosi, pengurusan jiwa. Dan barang pertama antara benda yang kita nak perlu tahu adalah kita kena kenal diri kita. Maknanya perlu kenal diri kita. Oh, kertas dan pen dah sedia. Alhamdulillah. Okey, saya nak cerita sikit mengenai hadis Nabi SAW mengenai belajar. Nabi SAW sebut, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahluk. Jadilah kamu orang yang tahu mengajar. Kalau tak tahu, maka belajar. Kun aliman au muta'aliman, au mustami'an, ataupun orang yang mendengar majlis ilmu, ataupun orang yang mencintai majlis ilmu. Jangan jadi golongan yang kelima, maka kamu akan binasa. Okey, golongan pertama, orang yang tahu mengajar. Orang yang tak tahu belajar ataupun orang yang mendengar. Jadi para muhadithin membincangkan hadis ini. Apa beza orang yang belajar dengan orang yang mendengar? Dua-dua bagus ya. Tapi maknanya perbezaan antara orang belajar dengan orang yang apa? Orang yang mendengar adalah orang belajar tu dia apa nama? Dia menulis ataupun dia mencatat ilmu ya. Sebab ilmu tu kerugian dia apabila seorang itu lupa ilmu itu. Afatul ilmi nisyanun. Maknanya ilmu tu yang rugi dia adalah lenyap ilmu tu kerana lupa. So, jadi macam mana kita nak supaya kita teringat, kita catat. Sebab kabur-kabur tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Jadi mana jadikanlah kamu orang tahu mengajar ataupun orang yang belajar ataupun orang yang mendengar ataupun orang yang mencintai. Orang mencintai ni kadang-kadang dia tak dengar, dia tak ada kesempatan, dia tak hadir majlis ilmu tu, tapi dia suka menganjurkan majlis ilmu. Sewaktu menganjurkan, bantu wujud majlis ilmu dan sebagainya. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan, muslimin-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, pagi ini dalam kita nak kongsikan mengenai mengenal diri kita ni, apakah antara yang paling penting kita kenal diri kita ni? Okey, okey, yang pertamanya yang kita perlu kenal adalah kelebihan semula jadi kita dan kekurangan semula jadi kita. Kelebihan semula jadi kita dan kekurangan semula jadi kita. So pagi ini kita cerita mengenai kelebihan semula jadi dan kekurangan semula jadi. Okay? Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita ni dengan ada kelebihan semula jadi kita. Itu kita kena kenal. Kalau kita tak kenal, maka kita takkan tahu apakah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Manusia dia tak sama. Kita ada kelebihan-kelebihan kita. Dan satu benda yang paling penting yang kita kena tahu, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik sekalian adalah jangan bandingkan kelebihan kita dengan orang lain. Nanti kita tidak akan mempunyai apa-apa kebahagiaan. Maksudnya, jangan bandingkan. Orang tu untungnya. Semua orang ada bahagian masing-masing. Bak kata pepatah Melayu, untung sabut timbul. Untung batu tenggelam. Maksudnya kelebihan batu memang dia boleh tenggelam. Kelebihan sabut dia boleh timbul. Jadi maknanya kedua-duanya itu ada kelebihan masing-masing. Jadi maksudnya kita tak boleh nak bandingkan diri kita sama. Kita ni ada kelebihan semula jadi kita. Sebagai contoh dalam contoh macamnya dalam PKP ni perintah kawalan pergerakan. Ada orangnya baru orang ada perasaan kan. Bagaimana selepas sebelum ni, dia kata, untunglah dia boleh ke depan, boleh bercakap, kan. Aku ni nak bercakap pun menggigil, sebab itulah dia boleh macam nampak boleh ke depan, kan. Sebenarnya, apabila PKP ni, orang yang introvert ni mana orang yang mendapat tenaga dengan bersendirian. Dia lebih tenang seperti mana ikan diletakkan ke dalam air. Tenang, orang introvert. Sebelum ni kita tengok sebenarnya orang extrovert. Dia lebih mendapat tenaga dengan ramai-ramai. Tapi cuba dia kena duduk dekat rumah diam-diam macam ini. Dia rasa macam apa nama? Macam kena penjara lah. Macam kena penjara dia rasa. Jadi kita ada kelebihan masing-masing. Lepas tu kadang-kadang orang introvert ni dia mendapat tenaga dengan bersendirian. Maknanya dia mendapat tenaga dengan bersendirian, dia lebih refleksi maknanya dia lebih berfikir lebih dalam, lebih deep. Ya. Orang extrovert ni nampak macam peramah tapi dia surface saja. Cakap bab ni. Orang introvert lebih deep, lebih ke dalam lagi. Jadi kita ada kelebihan masing-masing. Itu yang kita nak tahu kan. Jadi sebab itu nanti kita akan nampak, maknanya aku ada kelebihan masing-masing. So macam
orang yang ada orang yang diberi kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh buat benda detail. Benda kecil-kecil dia boleh buat. Ada orang dia tak boleh buat benda detail-detail. Detail-detail. Tapi maknanya benda yang umum besar, benda yang ke depan, benda yang tu dia boleh buat. Benda detail-detail dia tak boleh nak buat. Jadi kalau kita bahas bab masa emosi kan, ada disebut sebagai emosi kuning. Emosi kuning ni maknanya orang yang boleh buat detail. Detail. Tu kalau dia kata orang yang ada emosi kuning ni, dia dapat buat benda detail tu jadi syok buat dia. Jadi dia berduduk berjam-jam kan. Jadi kalau orang macam ini, kelebihan dia memanglah dia boleh buat account, kan? Dia boleh buat analisis data, dia boleh duduk sendiri dengan kerja dia. Orang lawan emosi kuning ni dipanggil emosi biru. Emosi biru ni tak boleh buat benda detail, tapi dia bagus dalam marketing, kan? Dia boleh jumpa orang, dia bercakap, kan? Tapi dia susah untuk buat benda detail, kan? Dan biasanya emosi biru dengan emosi kuning ni berlawanan. Lepas tu kalau kita tengok, kebanyakan orang yang boleh buat produk, dia susah nak pasarkan. Sebab pemasaran adalah emosi biru. Emosi biru ni, dia boleh jumpa orang, dia boleh ke depan, dia boleh duduk sembang lama. Emosi kuning tak boleh. Emosi nak sembang lama tak boleh. Dia lebih suka buat benda kerja, kecil-kecil macam tu. Lepas tu kalau kita tengok orang yang emosi kuning, orang yang buat perabot, kadang-kadang dia buat perabot, cantik, bagus, tapi tak pandai nak pasarkan. Orang yang bertani, boleh bertani tapi nak pasarkan susah. Orang yang katakan tangkap ikan contohnya kan, tapi nak pasarkan susah. Yang memasarkan orang yang emosi biru. Jarang sangat orang ada dua-dua sekali, kuning dan biru. Maksudnya orang tak sama. Sebab tu jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Nanti kita tidak ada apa-apa kebahagiaan. Itu key pertama untuk kita kenal diri ya. Okay. So jadi kelebihan semula jadi kita ni, selain daripada benda-benda berkaitan emosi tadi tu, ada kelebihan semula jadi kita ni, maknanya yang Allah SWT bagi. Ya? Ada orang kelebihan semula jadinya, dia boleh berbahasa. Dia boleh berbahasa. Jadi, dia boleh berbahasa dengan bagus. Belajar bahasa ni boleh. Ada orang kelebihan semula jadi, dia bahasa tak boleh. Tapi nombor. Nombor bukan main lagi. Kelebihan. Kelebihan nombor tu bukan main lagi. Kan? Dia boleh. Kelebihan semula. Allah bagi kelebihan semula jadi. Ya? Ada orang kadang-kadang kelima semula jadi dia adalah dia boleh membuat benda-benda yang keseimbangan badan ni. Atau kadang-kadang dia boleh menari, dia boleh maksudnya bersilat, dia boleh maksudnya Allah bagi dia tu. Jadi maknanya orang tak sama. Itu kita kenal. Kita kenal kelebihan diri kita. Kan? Kadang-kadang kelebihan diri ni dalam kitab dia panggil mahmudah. Mahmudah ni maksudnya sifat-sifat terpuji lah atau benda-benda kelebihan Allah SWT bagikan diri kita ni. Okay. Kemudian perkara yang kita kena tahu tentang diri kita yang keduanya adalah kekurangan semula jadi kita pula. Okay. Ada sama-sama soalan tu, pasangan satu kala macam mana Ustaz? Pasangan satu kala dia akan duduk sama-sama kat rumah, tak keluar-keluar, dia boleh relax. Maksudnya dia boleh duduk bersama, duduk tak ada masalah. Mungkin ada orang yang mixture emosi kuning biru hijau sikit. Ada. Itu dalam kursus saya Forensic Insan, kita bincang mengenai emosi, color emosi color emosi kita ni. So jadi maknanya bila kita faham color emosi kita tu, kita tahu macam mana keadaan kita dan sebagainya. Okey, kemudian kita nak cerita mengenai kekurangan semula jadi. Okey, cuba tengok tangan saya ni. Nampak tak tangan saya ni? Nampak tak? Siapa tak nampak? Nampak tak tangan saya ni? Okey. Kalau nampak tangan saya ni, okey, cuba nanti buat catatan macam ini ya. Okey. Gerak, kan? Naik atas, turun. Okey. Sekali lagi ya. Ini di atas, turun. Okey, so macam ada dua macam ni lah. Satu atas, satu turun. Macam ombak wave macam tu kan. Okey. So jadi kelebihan semula jadi tadi adalah yang atas ni kita sebut. Atas. Kemudian yang turun ni adalah kekurangan semula jadi. Kekurangan semula jadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala
Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, dia ada kekurangan semula jadi. Okey, Ishaq Abu Waik, alhamdulillah. Ada sadiqi min Palestin, masya-Allah. Kaifa hal al-Aqsa? Ya Siri. Ini dia ni macam anak-anak angkat saya lah. Waktu mula saya pergi Palestin tu kecil je. Dia ni kuntu sigar. Maknanya pada kuntu sigar Al-an maknanya akbar minni. Macam ni lah sekarang. Maklumlah orang Arab cepat tinggi dah. Dia makan kurma, kurma. Kita makan nasi pendek-pendek lah. Kurma besar-besar lah. Alhamdulillah. Okay, Masya Allah. Kaifa al-Aqsa ya akhi. Okay, jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, kan? Kita sedang kongsikan mengenai kekurangan semula jadi. Okay, dan nampak tangan saya tadi, ya? Di mana kelebihan semula jadi dan kekurangan semula jadi. So, jadi, kita ni ada kekurangan semula jadi kita. Kekurangan itu kita nak tahu tau. Kita kena tahu dan kita kena faham kekurangan semula jadi kita. Jadi, kekurangan semula jadi kita ni, maknanya ada orang yang lahir-lahir katakan memang susah nak jadi pengemas. Dia susah nak jadi pengemas. Jadi maknanya memang nature dia, dia suka bersepah. Sepah sana, sepah sini, sepah sini, sepah sana, sepah sini. Kan? Ada orang pula, maknanya kelemahan semula jadi dia, kan? Kadang-kadang marah. Sesikit marah. Dia mudah marah. Kan? Ada orang kelemahan semula jadi dia, perempuan. Dia pantang tengok perempuan dah licin, dia pening kepala. Kan? Maknanya kelemahan semula jadi dia. Ada orang tak tau. Sebab kakak, ibu-ibu, cuba kita tengok suami kita. Kalau 20 tahun kahwin, sekali jadi hal, maksudnya itu bukan kelemahan semula jadi dia. Maknanya adalah benda-benda berlaku yang akhirnya dia kalah dalam keadaan demikian. So the beza dengan ustaz. Saya ni ustaz, 20 tahun kahwin ustaz, 25 kali suami buat hal ustaz. Yang ini kelemahan semula jadi. Mana kelemahan semula jadi perempuan Ada orang kelemahan semula jadi perempuan tau. Dia pening untuk jadi licin Itu jadi maknanya kelemahan semula jadi orang Jadi orang ni dari kelebihan semula jadi, dari kelemahan semula jadi. Itu yang kita nak tahu. So, kalau kita tahu maksudnya apa, kita kena manage kelemahan semula jadi kita. Jadi kalau masalah orang, dia pun tak tahu tau dia punya kelemahan. Dia pun tak tahu apa nama kelemahan dia tu, kemasalahan orang tu. Kan? Jadi macam mana nak baiki diri kalau dia tak tahu kelemahan diri dia? Macam mana dia baiki diri kalau dia dia tak tahu kelemahan diri dia? Itu sangat penting kita tahu. Okey. Dan juga bukan saja diri kita, pasangan kita, isteri kita, suami kita. Jadi kehebatan rumah tangga Allah jadi dia perhimpunan dua individu yang berbeza, kan? Jadi apa benda yang perlu kita tahu? Kelemahan semula jadi diri kita dan pasangan kita, kelebihan semula jadi kita dan kelebihan semula jadi pasangan kita. Kadang-kadang sama, kadang-kadang dia melengkapi. Itu kita kena tahu. Jadi kalau kita tahu kelemahan semula jadi suami kita, kan? Kalau kita tahu kelemahan semula jadi kita, jangan duduk dekat sebelah kelemahan semula jadi kita. Mesti tombang. Kan? Kemudian semula jadi dia suka bazir-bazir. Suka shopping. Kan? Kadang-kadang beli dulu baru fikir. Ada orang kadang-kadang beli dulu baru fikir tau. Janji beli dulu baru fikir. Ada orang kadang fikir dulu baru beli. Fikir. Banding. Masuk satu kedai. Lepas 3 jam, masuk kedai pertama balik. Ada orang masuk kedai pertama dah beli. Jalan lagi, Allah sana lagi murah lah. Beli pula sana. Jadi maknanya kita kena tahu kelebihan semula jadi kita dan kekurangan semula jadi kita untuk kita manage diri kita. Kalau orang tak kenal susah. Okey, soalan dia sekarang sudah kita pergi lebih lanjut. Macam mana kita nak kenal kelebihan dan kekurangan semula jadi kita? Kadang-kadang kita tak tahu tau kelebihan dan kekurangan semula jadi. Macam mana kita nak tahu? Saya nak cerita satu kisah. Satu hari, datang pasangan untuk buat kaunseling dengan saya. Okay. Dulu saya tak berapa sibuk sangat lagi. Di mananya kaunseling semua saya handle sendiri. Jadi maknanya sekarang ni, orang yang kaunseling, bawah saya ada ustaz-ustaz kita.
ada peguam syari'i bawah saya juga, ada maknanya trainer forensik insan bawah saya. Jadi kalau counseling, maknanya mana orang bawah saya lah yang akan handle. Kan? Jadi kalau kes besar yang tak boleh settle, barulah saya dengan izin Allah maknanya akan sama-sama lah. Jadi kita pun buat kerjasama dengan beberapa majlis agama Islam, mana kes yang tak boleh settle tu kita bantu. Okey. Jadi ada satu pasangan datang jumpa saya. Kan? Dia gaduh dengan suami dia. Okey. Okey, saya kata okey. Jadi kalau biasanya kalau datang dua-dua, saya akan panggil dua-dua. Kemudian saya akan keluarkan seorang, kemudian panggil seorang lagi, baru dua-dua balik. Okey, bermula dua-dua masuk, suami senyapnya. Isteri yang lebih, oh, suami saya tak gunalah, itulah, inilah, ada perempuan lah, itulah, gini, kebak gerubuk, kebak gerubuk, kebak gerubuk, kan? Okey, okey, cukup, kan? Akak keluar dulu. Saya nak berbual dengan abang, kan? Akak keluar dulu, saya akak keluar. Ada orang menunggu kat luar tu. Dia semua buat hal. Kata, bang, apa cerita sebenarnya? Tak adalah, Ustaz. Saya ni, Ustaz, bukan nak banyak, Ustaz. Saya ni suka sangat makan, Ustaz. Dia jenis enjoy the food, tau. Dia jenis enjoy the food. Saya suka sangat makan, Ustaz. Isteri saya ni, Ustaz. Bukan rumah tak ada orang gaji, Ustaz. Tolonglah seliakan makan saya. Seliakan saya nak serapan. Jadi, isteri kadang lepas subuh, dia tidur. Dia buat tak tahu, kan? Jadi, suami tak bercakap. Itu malam tadi kita ada, mana kongsikan, lima seni ikhlas, kan? Maksudnya, ikhlas tak nafi kemanusiaan. Bukan bermaksud suami kita tak pernah sebut, dia tak perlu benda tu. Bukan makna isteri kita tak pernah sebut, dia tak perlu benda tu. Jadi saya bukan, saya tak ada banyak dari hidup saya, Ustaz. Saya suka makan, enjoy the food, Ustaz. Kadang-kadang saya balik kerja penat-penat, tengok makan pun tak ada, Ustaz. Saya akan keluar lah, makan kat luar lah, apa semua, kan. Kan? Okey dah. Okey, bang, saya faham. Okay, abang keluar sekejap, panggil kakak. Ini maknanya, isteri pun masuk. Jadi, isteri pun cakap, apa lah, suami saya tak bunuh lah, tak sayang saya lah, gitulah, inilah, apa semua. Saya kata, kak, akak kenal tak apa keperluan, maknanya nak tackle mana suami ni, apa yang dia nak, kan? Dia kata, apa dia nak, Sat? Okey, suami akak ni adalah pertama sekali dia sangat suka pada anak-anak, so maknanya dia boleh bertahan sebab ada anak-anak tu, dia sayang akak jaga anak-anak bagus itu, sebab tu bagus. Kemudian, kak, suami akak ni dia sangat suka makan. Saya nak tanya secara jujur, akak ada sediakan tak makan suami akak? Dia kata, saya mau kurang sikit lah, Ustaz. Ha, akak kena jaga makan dia. InsyaAllah tak ada apa. InsyaAllah tak ada apa. Sebab itu macam soft spot dia. Itu macam kelemahan, atau kita baik bukan kelemahan, maksudnya benda yang dia perlu. Maknanya benda yang dia perlu. Akak kena kenal dia. Lagi Ustaz, apa yang dia nak, Ustaz? Saya kata, kak, akak dah kahwin dengan suami dekat 20 tahun. Saya baru berbual dengan dia 20 minit. Manalah saya tahu lagi apa? Mana lagi saya tahu? Saya tak lagi apa? Jadi akak balik, tugas akak adalah balik sediakan makan, dan yang keduanya kena kenal. Maknanya apakah khuratul ain, pasangan nak. Jadi kenal sangat penting. Jangan tak kenal, tau. Kenal sangat penting. Sebab tu berkenalan dengan suami, dengan isteri ini, dia berterusan seumur hidup. Benda ni bukan saya cakap, tau. Quran cakap. Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila li ta'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa untuk kamu saling kenal. Bukan saya sebut, tau. Quran sebut benda ni. Kan? Okay, saya dah siap panggil abang. Dengan kakak ni, saya berkata, okay, kak, akak boleh panggil abang, panggil suami akak, eh. Lepas tu dia keluar ke tempat menunggu, tak ada. Lepas telefon, abang kat mana? Kejap, saya datang. Okay. Kemudian tak lama, lepas beberapa minit, suami pun datang. Datang, saya berduduk. Isteri pun tanya, abang ke mana? Suami dia diam je, tak adalah. Lepas tu saya pun cakap, abang ke mana? Mungkin nak telefon orang ke apa, kan? Tak ada, Ustaz, saya pergi makan, tak makan lagi. Mana malam tu pun datang untuk counseling, tak makan lagi. Jadi bimbo kakak, tuan-tuan muslimin rahmatullah sekalian, kan? Mengenal sangat penting. Okey. Apa yang perlu kita kenal antaranya tadi adalah kelebihan semula jadi dan kekurangan semula jadi diri kita dan orang lain. Supaya kalau kita kenal diri kita dan kita kenal orang lain, kita boleh manage kelemahan kita, kita boleh manage kita punya expectation. Kadang-kadang expectation kita dalam rumah tangga terlalu tinggi kadang-kadang.
Kita nak suami kita macam gini, macam gini, macam gini, macam gini, macam gini, macam gini, macam gini. Saya nak suami saya, Ustaz, sidai kain, Ustaz. Okey, suami dah tolong sidai kain. Tak ada, Ustaz. Sidai kain tu mesti mestinya maknanya besar, kecil, 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 kecil. Oh, pula dah. Okeylah, dah besar, kecil, kecil. Ustaz, warna dia tak sama, Ustaz. Eh, warna pula. Mana expectation kita, expectation kita, mana kita boleh manage kalau kita tahu kelemahan suami dan kelebihan suami begitu dengan pasangan kita. Kita boleh manage benda tu. Sebab apa? Kalau kita tak, ekspektasi kita terlalu tinggi kadang-kadang kepada pasangan kita. Okey. Ini bawa kakak, tuan-tuan, muslimin, muslimat, rahmatullah sekalian. Sekarang, kadang-kadang kita sendiri tak kenal diri kita, kelebihan kita dan kekurangan kita. Ada 5 orang yang akan boleh bagi tahu kelebihan dan kekurangan kita. Salin. Salin, biar ingat. Eh? Ada 5 orang yang boleh memberitahu kelemahan dan apa kekurangan diri kita tu. Suka makan emosi apa? Suka makan biasa emosi biru, eh. Emosi biru. Mana suka santai, kan? Okey. Okey, mana ada unsur biru lah, eh. Itu dalam apa faris Islam kita kongsikan. Okey, so maksudnya apa yang kita nak kasi kongsi sini? Kadang-kadang kita pun tak kenal diri kita, kau. Bukti. Kadang-kadang ni sebelum PKP, ya, eh, kita pergi restoran. Kita nak makan. Sampai-sampai kat restoran, dek, apa sedap dek kat sini? Oh, semua sedap, bang. Menu. Semua sedap. Mana satu sedap? Kita yang nak makan, kita sendiri pun tak tahu apa benda kita nak makan. Kan? Kadang-kadang kita pun tak tahu diri kita, tau. Kita pun tak tahu diri kita tu. Jadi maknanya, ada 5 golongan yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita. Yang pertama yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita dan kelebihan, eh, dan kelebihan adalah guru kita. Guru kita boleh bagi tahu kelemahan dan kekurangan diri kita. Sebab itu bergurulah, belajarlah dengan banyak guru. Seorang guru akan bagi tahu kepada kita apakah kelemahan dan kekurangan diri kita. Dia boleh cakap, awak ni kan kelebihan awak macam ini, kekurangan awak macam ini. Dia boleh bagi tahu diri kita. Waktu belajar berguru lah. Dulu waktu kita kecil, guru kita rotan kita, kan? Guru kita maknanya marah kita sebab dia tahu apa kelemahan diri kita. Okay. Yang kedua, yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita adalah orang yang bijaksana. Kan? Orang bijaksana ni kadang-kadang bukan guru kita dan kadang-kadang kita tak kenal pun. Dan tidak semestinya orang yang bijaksana ni kita tengok mesti orang yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, tak. Kadang-kadang orang biasa je. Tapi Allah bagi kebijaksanaan pada dia tu. Kadang-kadang kita pergi pasar, kan? Kita pergi pasar, belikan. Makcik tu sambil-sambil bungkus ikan kita, dia pun cakap dengan kita, sabarlah nak. Kerana suami ni memang macam tu. Makcik ni macam tahu pula aku gaduh dengan laki aku. Dia tengok air muka kita, dia boleh tahu. Kan sebab itu, okay, kita tengok sejarah dalam cerita Al-Quran, kisah Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam, ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah saya sekalian adalah satu orang Nabi yang dia boleh direct bercakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi kita pun sendiri kadang-kadang tertunggu-tunggu Jibril. Kan, untuk Allah maknanya ada menjawab sesuatu persoalan kalau Nabi buntu, terutama dalam bidang agama, kan, Nabi tu tunggu Jibril. Nabi Musa berdirect cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu Nabi Musa alaihissalam maknanya ilmunya tinggi lah, kan? Satu hari dia kata, ya Allah, ada tak orang lebih alim pada aku ni? Aku rasa aku alim, aku boleh cakap direct dengan kau, ya Allah. Ada tak orang yang boleh, maknanya orang yang lebih berilmu daripada aku? Allah sebut wa fawqa dhi ilmin alim, di atas orang yang alim akan ada lagi orang lebih alim. Siapa dia, Tuhan? Tak apa. Allah bagi isyarat kepada Nabi Musa alaihissalam, berjalanlah kamu sehingga kamu bertemu majma'al bahrain, pertemuan dua laut. Jadi tempat itu di mana? Ahli sirah Islam mengatakan, okey, kalau kita tengok peta bumi Afrika, pertemuan Afrika, atas ni Kaherah. Okey, atas ni Kaherah. Kaherah, kan? Turun bawah Sudan. Turun bawah lagi negeri Eritrea dan sebagainya. Maknanya itu bawah Sudan. So, maksudnya daripada Mesir tu turun bawah sampai Sudan. Dekat Sudan tu dia ada pertemuan Majma'al Bahrain. Maknanya air laut tu warna sini lain, warna sini lain.
Jadi ulama kata mana Majmal Bahrain, banyak ulama ahli sirah kata mana di bahagian-bahagian Sudan tu. Baki wallahu a'lam, itu pandangan mereka saja. Sebab itu berlaku Nabi Musa kan berlaku 6300-6400 sebelum Masihi. Jadi kita tak dapat tahu yang secara detailnya dari sudut lokasi. Tapi maksudnya ulama sirah kata di situ. Okey. Jadi pertemuan Majmal Bahrain ni habis tu muka tak kenal. Sekarang ni ada Facebook, boleh kenal kan? Ada FB boleh kenal. Dulu mana ada? Jadi caranya adalah kamu pergi bawa satu nanti apa nama apa sampailah satu tempat ikan. Ada ikan ya. So di mana dia dengan Nabi Yusha' bin Nun, kalau ikut hadis atau tafsir yang menemankan. Kalau ikut Al-Quran, Al-Quran semua sebut sebagai Fata Musa. Fata Musa maknanya anak buah Nabi Musa. Jadi hadis menerangkan dia adalah Nabi Yusha' bin Nun. Ataupun dalam bahasa Inggeris itu Nabi Joshua. Okay? Mereka pergi sampai ke tempat, ikan tu hilang. Tapi Nabi Yusha' lupa nak bagi tahu. Mereka berjalan lagi sampai dah satu tempat. Mana ikan tadi? Aku lupa ikan tadi hilang tadi dah hidup kat air. Ikan dalam bekalan dia tu. Mereka balik dan mereka jumpa Nabi Khidir alaihi salam. Jadi maknanya Nabi Khidir, pendekkan cerita, saya nak cerita maknanya adalah orang yang bijaksana. Lebih daripada Nabi Musa alaihi salam, maknanya orang yang bijaksana. Jadi nak ceritanya adalah orang yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita, yang keduanya adalah orang yang bijaksana. Kita tak tahu kan? So maksudnya sebab tu timbullah ilmu, belajarlah ilmu kan, jumpalah orang yang baik-baik, kita tak tahu kan? Orang yang boleh bagi nasihat yang baik dan betul bagi diri saya. Saya dalam hidup saya ada satu orang ya. Waktu tu saya budak lagi tu. Umur saya lebih kurang dalam 17-18 ya. Waktu tu di Pakistan kan, 17-18. Orang tu pun dah meninggal lah. Kan? Tapi perkataan dia ingat sampai sekarang. Dulu kita budak-budak, umur 16-17 kan, tengah mencari identiti. Tengah mencari identiti. Jadi, tengok cerita Hang Tua, dah nak jadi Hang Tua pula. Kejap lagi tengok cerita Wali Songo, nak jadi Wali Songo lah pula. Tengah mencari identiti diri. Jadi satu orang ni, dia datang dekat saya, dia kata, Muhammad, kan, awak punya sekian-sekian benda yang sekian-sekian, kelebihan sekian-sekian. Jangan tersilap cari diri. Saya ingat kata, orang tu dah meninggal, Allah yarham. Dah meninggal, dia kata, jangan tersilap diri. Cari diri, jangan tersilap cari diri. Kalau awak tersilap jadi cari diri awak, mungkin awak akan jauh daripada potensi awak. Jadi maknanya, saya ingat perkataan itu, kan? Jadi maknanya ada orang kadang orang biasa je. Tapi dia nampak kelebihan dan kekurangan kita tu. Asal sebenarnya yang keduanya yang kita nak kongsikan adalah orang yang bijaksana boleh beritahu kelemahan dan kekurangan diri kita. Yang kadang-kadang kita pun tak tahu. Okey. Yang ketiga, siapakah orang yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita? Yang ketiga adalah orang yang sayang dekat kita. Dan orang yang sayang dekat kita ni merujuk kepada ahli keluarga terdekat kita. Kan siapa dia? Mak ayah kita. Dan pasangan kita, suami kita, isteri kita, kan kadang-kadang apa yang dicakap tu betul. Kita yang kadang-kadang denial, kita yang kadang-kadang kita menolak, tapi apa dia cakap tu betul. Apa suami cakap dengan apa ustaz cakap, sama je kadang-kadang. Cuma suami cakap, awak ni kan, awak je betul. Apa isteri cakap, kadang-kadang betul, kan? Dia nasihat kita. Tapi isteri, awak orang perempuan apa tahu? Kita marah isteri kita. Padahal kadang-kadang, dia cakap tu betul kadang-kadang. Jadi maknanya orang yang sayang dekat kita, dia boleh bagi tahu apa kelemahan kita, apa kekurangan kita. Sebab tu kadang-kadang kalau anda kata pasangan kita, orang yang sayang kita, adik-beradik kita bagi tahu kepada kita, kita kena tengok, kita kena dengar kadang-kadang. Kena kita dengar, betul. Dan tak rugi memperbaiki diri, tak rugi tau. Tak rugi kita memperbaiki diri kita. Ibu bapa kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kemudian yang keempat, siapakah orang yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita? Yang keempat adalah yang keempat kawan baik kita. Kawan rapat kita, kawan baik kita kan. Tapi
Kawan baik ni, nature-nya, dia tidak akan bagi tahu kelemahan diri kita. Nature kawan baik, eh? Maksud, kalau andai kata dia telah membagi tahu kelemahan diri kita, makna benda tu teruk sangat dah. Benda tu teruk sangat dah. Orang, kawan baik kita biasanya, dia takkan cakap benda buruk mengenai kita. Tapi kalau dia telah bercakap, makna benda tu teruk sangat dah. Eh, kawan baik kita kata, maaf lah ya, saya dah cakap dengan awak sikit ni. Tapi saya minta maaf sangat lah ya. Kita kan kalau datang pergi kuliah kan, kadang-kadang stokin awak tu mengganggu lah, dia bau lah. Hah? Apa? Awak kata stokin saya bau? Ingat stokin awak wangi sangat ke? Kita marah kan kat dia kan? Padahal orang sebelah lama dah, run for your life. Makcik stokin datang, run. Maknanya teruk sangat dah padahal. Sebab tu orang yang baik, orang yang kawan baik kita, kalau bagi tahu kelemahan diri kita, jangan marah. Kan? Jangan kecil hati. Dia sayang dekat kita, sebab tu dia boleh beritahu kelemahan diri kita ataupun kebaikan diri kita. Orang kawan baik, eh, dia macam lebah. Kawan baik ni dia macam lebah. Kan? Dia boleh bagi madu dekat kita. Dan kadang-kadang dia boleh sengat kita. Nyet, au, kau sengat aku ya. Itu ciri-ciri kawan yang baik. So kalau dia sengat kita, jangan kita kecil hati kat dia. Kan? Ambil masa, mungkin sebagai manusia kita akan tahu siapa suka orang beritahu kelemahan diri. Ambil masa istighfar, refleksi diri, renung, kan? Maksudnya kita refleksi diri kita, kita renung sekejap, kadang-kadang betul apa yang dia cakap tu, kan? Cukup apa dia cakap. Okey, dan yang terakhir, yang kelimanya, siapakah orang yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita? Yang kelimanya adalah musuh kita, kan? Musuh kita ni orang yang tak suka dekat kita. Dia akan korek dan dia akan cari kelemahan diri kita. Jadi kadang-kadang apabila musuh kita komen, dan nature pemusuh tentulah tak suka kita, tentulah dia memang nak hentam kita, tentulah dia nak memburuk-burukkan kita dan menjatuhkan kita. Tapi kadang-kadang apa yang dia cakap tu betul. Secara jujur, apa dia cakap tu betul. Itu peluang untuk kita baiki diri sebenarnya. Cuba bayangkan, eh, satu orang yang ada musuh. Musuh tu kata dia, musuh tu nak jatuhkan dia. Dan dia kata, okey, ini betul kelemahan aku ni. Dan dia ambil masa untuk tingkatkan diri dia. Bayangkan, dalam masa setahun, kelemahan tu dah tak ada dah. Kelemahan tu dapat diperbaiki dah. Daripada kita menjadi orang yang denial, daripada kita menjadi orang yang maknanya menolak kelemahan diri, akhirnya tak boleh memperbaiki apa-apa kelemahan diri pun. Jadi kita renung kejap, ya Allah betul lah Tuhan, apa dia cakap, walaupun aku sakit hati saya Ustaz. Walaupun kita sakit hati, tapi kadang-kadang itu peluang untuk kita tahu kelemahan diri kita dan memperbaiki diri kita. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian. Sebab itu, kalau kita tengok dalam sejarah, kan, pandangan nurtizen, boleh diambil kira, boleh. Pandangan nurtizen. Jadi nurtizen ni Ramadan ni be nice sikit lah. Ini sama je macam bulan Ramadan. Selalu di luar Ramadan kan, para nurtizen sekalian kan, saya ubah nama daripada netizen jadi nurtizen lah. Baik sikit lah. Okay, haters kita. Ya, betul. So jadi maknanya, kita boleh tahu kelemahan diri kita dan tegakkan. Sebab itu ibu-ibu, kakak, ayah, abang yang saya sayangi sekalian, kadang-kadang kita tengok sejarah, semua tokoh yang hebat, dia ada musuh yang hebat. Tokoh yang hebat, dia ada musuh yang hebat. Sebab apa? Musuh itu dia jadi check and balance bagi dia tu. Musuh dia tu cara dia untuk dia tahu kelemahan diri dia dan untuk diperbaiki diri dia. Contoh kita tengok Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, satu orang yang tokoh yang tidak akan dilupai oleh sejarah. Sebab apa? Dia dapat menawan kembali Baitul Maqdis daripada tangan tentera salib. Kan, Baitul Maqdis jatuh ke tangan tentera salib pada 1099 Masihi. Hampir 100 tahun tau. Tapi 1187 Masihi dia dapat 1187 masih dia dapat ambil balik Baitul Maqdis. Siapa yang dia berhadapan? Memula dia berhadapan dengan Baduin, King Baduin. King Baduin ni memang King Baduin pandai. Dia pandai, eh? King Baduin tahu bahawa King Baduin hampir bunuh Salahuddin Al-Ayyubi ketika satu pertempuran di Syria. King Baduin budak lagi tau.
umur dia waktu tu baru maknanya dalam 17-16 tahun dia perang dengan Saladin sampai hampir-hampir Saladin nak terbunuh tu dekat Syria. Kemudian dia faham, dia sangat faham, Kibadu sangat faham dia tentang salib, kekuatan dan kelemahan Salahuddin Ayyubi. Jadi dia cuba mengelak daripada peperangan. Kemudian King Baduin mati. Ketika King Baduin mati, dia di apa nama diganti dengan kakak abang ipar dia. Mana King Baduin mati, naik kakak ipar dia menjadi permaisuri. Permaisuri kena ada raja untuk memimpin kan. So permaisuri pun lantik abang ipar dia raja. Jadi abang ipar ini, abang ipar King Baduin ini jadi raja. Nama dia Guy Delusion. Guy Delusion, maknanya bunyi dia kan, orang France kan, Guy Delusion. Oh, itu yang berlaku peperangan tentera salib di Karnal Hittin, di Hittin. Hittin ni lebih dalam 200 km daripada Jerusalem, yang akhirnya tentera Islam menang. Okay? Guy Delusion. Habis peperangan di Guy Delusion, Salahuddin Alawi dapat menawan kembali Baitul Maqdis. Datang pula satu orang, iaitu Richard the Lionheart. Kali ini daripada England pula. Yang mana Richard the Lionheart tu adalah selepas Saladin dapat kembali tentera apa ni melawan Baitul Maqdis. Richard the Lionheart pun luar biasa hebat dia. Luar biasa hebat dia. Nah, itu dalam sejarah mencatatkan ketika sampai di Jerusalem berperang. Guy Delusion tu Guy Delusion. Lusigna, Lusigna kalau sudut eja maknanya word by word dia Lusigna, Guy de Lusigna kalau kita lah, tapi bunyi pronunciation Guy Delusion. Okay, so ini maknanya barulah perang Richard Lionheart, barulah akhirnya yang Richard Lionheart jadi putus semangat tu sebenarnya adalah ketika Richard Lionheart sakit. Batu Mahdi dah dapat ditawan. Richard Lionheart datang pula daripada England. So jadi maknanya Richard Lionheart tu sakit. Jadi ada ahli sejarah kata Saudi Arabia hantar doktor ataupun tabib. Ada yang kata Salahuddin sendiri yang datang. Dulu tak ada gambar, orang tak boleh cap tau muka tau. Dan muka kalau dah berjambang lebih kurang sama je. Jadi Salahuddin yang mengubat Guy Delusion. Hari-hari datang, hari-hari datang. Sampai akhirnya Richard the Lionheart. Guy Delusion dah kalah. Guy Delusion kalah. Kemudian Guy Delusion dihalau pergi ke Cyprus. Kalau siapa-siapa pernah pergi Cyprus, ada istana-istana keturunan Guy Delusion. Ada dihalau ke Cyprus. Sebab raja tidak membunuh raja. Raja tidak akan membunuh raja. So, mana peperangan berlaku, raja dapat ditawan. Kita sama-sama raja, raja dilepaskan. So dia dikeluarkan dan dia duduk di Cyprus. Okey. Cyprus tu belayar sampailah daripada Palestin sampai tu. Okey, kemudian mengubat Richard the Lionheart sampai Richard baik. Kemudian ketika Richard hari dah baik, maknanya memang dah dapat gagah kuat balik. Jadi maknanya lawatan terakhir tabib ini dia kata, "Wahai tabib, walau doktor, aku dah baik kan. Sekarang ni engkau minta apa aja, aku akan bagi sebab maknanya aku dah sihat, maknanya baiklah, aku dah sihat." Jadi kata Salahuddin Alawi kata, "Wahai Richard, hulurkan tangan kau." "Oh, kau nak tangan aku eh? Tak apa. Sebab jasa kau aku sembuh, kau nak tangan aku boleh." Maksudnya tapi jangan dua-dua sebab aku akan gunakan untuk berperang dengan Salahuddin. "Hulurkan tanganmu, wahai Raja Richard, King Richard." Maka dihulurkan tangan. Maka Salahuddin bangun, membuka hood kepala dia. Menjabat salam Richard the Lionheart. "Wahai Richard, aku Salahuddin Al-Ayubi. Aku tidak akan berperang dengan orang yang sakit. Sekarang kau telah sembuh. Mari kita kembali ke medan perang." Itu yang Richard the Lionheart akhirnya kita tak boleh nak lawan Salahuddin Al-Ayubi, kita kena balik lah. Tak boleh. Kalau nak bunuh aku, lama dia nak bunuh dah. Kalau nak bunuh, lama dia nak bunuh dah. Tak boleh. Itu yang Richard dengan Lionheart akhirnya tak teruskan peperangan dan kembali pergi ke England. Itu sejarah Baitul Maqdis kan. Tapi apa yang saya nak cerita dekat sini, orang yang hebat, dia ada musuh yang hebat. Jadi musuh-musuh dia tu selalu mengata dia dan dia ambil masa.
ah, kalau dia kata benda tu tak betul, maknanya aku biarkanlah. Tapi benda tu kalau betul, dia tahu kelemahan diri dia dan dia ambil masa untuk tingkatkan kelebihan diri dia. Dan sampai satu masa, dia akan menjadi orang yang telah manage ataupun telah apa nama telah apa menguruskan kelemahan dirinya. Dan dia menjadi orang yang hebat. Sebab itu saya sebut tadi, ada orang yang ada kelebihan semula jadi, kekurangan semula jadi. Kita kena tahu benda ni. Dan kekurangan semula jadi, siapa yang ada kelebihan semula jadi, teruskan. Kekurangan semula jadi, kita manage. Kita manage kekurangan semula jadi. Jangan kita tersilau dengan kelebihan semula jadi. Dan kita kata, kita rasa, jadi kelebihan semula jadi itu, katakan kita menjadi orangnya suka mengemas. Kita pun cakap, apa kurang saya? Rumah ni saya kemas. Apa kurang saya? Maknanya kita tersilau dengan kelebihan semula jadi kita. Kita terlupa kekurangan semula jadi kita ni. Apa kurang? Abang kan panas baran. Mana saya panas baran? Mana saya marah-marah? Itu bukan marah ke? Oh, ya ke? Kita pun tak perasan kadang-kadang. Kita ni pemarah. Kita tersilau dengan kelebihan semula jadi kita itu. Sampai kita lupa untuk manage kekurangan semula jadi. Itu yang kadang-kadang kita kena faham. Benarnya jangan tersilau dengan kelebihan semula jadi. Ibu, abang-abang, ayah-ayah, ada jenis orang yang bertanggungjawab, sangat tanggungjawab, sangat tinggi. Bagi nafkah pada keluarga, bagi ini apa semua. Dan dia selalu sebut kadang-kadang, apa kurang saya? Saya sediakan rumah saya apa semua. Kebetulan itu kelebihan semula jadi dia. Dia memang orang yang bertanggungjawab. Kekurangan dia mulutnya macam longkang. Kadang-kadang mulut dia tu apa nama, penuh dengan kandang-kandang haiwan. Kandang-kandang haiwan ni. Kalau tengah marah, berlari-lari haiwan tu keluar daripada mulut dia. Macam-macam binatanglah dia. Beruklah, monyetlah, khinzir, nice way untuk sebut bab, Mulut dia ni di maknanya bang. Senang ceritanya jangan bela haiwan dekat mulut, ya. jangan wujudkan kandang haiwan dekat mulut. Kalau bergaduh semua benda keluar. Jangan simpan anggota-anggota sulit dekat dalam mulut kita, ya. Tak. Kita simpan ayat-ayat Quran dekat mulut kita ni. Hadis, benda-benda yang baik. Ini alat-alat sulit. Janganlah, malulah. Malu nak sebutlah. Ketika marah keluar semua. Tak malu ke? Kalaulah andai kata benda tu boleh nampak, keluar. Apa? Taklah. So maknanya jangan bela ataupun jangan letakkan benda-benda yang tak bagus kat mulut kita ni. Kalau marah semua keluar, benda-benda tak baik keluar. Jadi bimbang kat saya, kadang-kadang kita jangan bertanggungjawab. Tapi kelemahan, mulutnya tu longkang, mulutnya macam-macam haiwan ada, kan. Ini yang kita kena baiki. Kita banyak tersilau dengan kelebihan semula jadi kita. Jadi tersilau dengan kelebihan semula jadi, sedangkan kelemahan semula jadi itu yang kita kena manage. Selamat kenali diri, selamat baiki kelemahan-kelemahan diri kita. Itu yang kita nak, baiki diri. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melihat di mana kita bermula. Allah Subhanahu Wa Taala melihat di mana penghujung kita. Kalau penghujung itu baik, penghujung itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kalau benda hujung tu bagus, itulah akan dinilai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Maksudnya tingkatkan diri dia. Hari-hari tingkatkan diri. Maka dia akan jadi orang yang dapat manage kelemahan semula jadi dia. Dan dapat tinggikan kelebihan semula jadi dia itu. Jadi saya rasa setakat ini saja dulu. Yang boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah banyak umur, murah rezeki. Jumpa lagi kuliah malam ini. Pukul 10 lebih sikit insyaAllah. Kita akan kongsikan insyaAllah. Jadi maknanya mudah-mudahan hari-hari kita tingkatkan diri, hari-hari memperbaiki kelemahan-kelemahan diri kita, dan akhirnya kita menjadi orang yang sentiasa banyak ceria, sentiasa positif, sentiasa bersemangat, sentiasa benda baik dalam lingkungan baik.
aura-aura yang baik dalam diri kita ni. Okey. Jadi saya rasa setakat saya dulu, kan, kita jumpa malam ni pukul 10. Kan, jangan lupa wawarkan follow IG Ustaz Amin dan Ustaz Amin official, eh. Insya-Allah saya akan berpindah ke sana, dan juga boleh subscribe YouTube Ustaz Amin. So kita akan benda ni akan di-save ada dekat YouTube Ustaz Amin untuk kita ulang, eh. Sebab benda yang ulang, benda tu akan ingat. Sebab tu ulama kata takarrara tahaqqaqa. Kamu berulang-ulang, maka kamu akan ingat. Sebab manusia tu kan akan lupa, kan? Bagi tu atas ada kepala dia lupa. Okey, insyaAllah kita akhiri dengan doa, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami memperbaiki kelemahan diri kami, ya Allah. Hindarkan kami dari segala keaiban dan akhlak yang buruk, ya Allah. Hindarkan kami dari bisikan nafsu yang jahat, ya Allah. Hindarkan kami dari bisikan syaitan yang mengajak kepada keburukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, datangkanlah kepada kami orang-orang yang boleh membimbing kami, ya Allah. Yang memberi keinsafan dan memberi nasihat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada wabak dan balak, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala hajat dan keperluan kami, ya Allah. Engkau menyaksikan segala rasa hati kami, ya Allah. Engkau menyaksikan segala rintihan hati kami, ya Allah. Kurniakanlah kurniaan-Mu kepada kami, ya Allah. Terimalah segala doa kami dan yang menuntut pada hari ini, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih yang menonton pada hari ini, dan insyaAllah jumpa malam ini pukul 10 kurang lebih, 10 lebih sikit selesai terawih, kita berkuliah insyaAllah, dan kita akhiri sama-sama kita baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bis sabr sadaqallahul azim. InsyaAllah jumpa lagi Nurtizen sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.